Ini Amran. Pada waktu siang, dia bekerja sebagai seorang penulis kreatif. Pada waktu malam, Amran seorang YouTuber. Pada hujung minggu, beliau seorang DJ dan pengacara majlis. Amran sedar tanggungjawabnya. Setiap tahun, Amran akan melaporkan semua pendapatan yang diperoleh termasuk daripada pekerjaan freelance kepada LHTNM. Semua pendapatan daripada sumber yang tetap serta sementara perlu dilaporkan. Bersama-sama membangunkan negara. Tuan-tuan, ini adalah topik yang menarik sekali dan sangat relevan kepada kita memasuki tahun baru 2023 ini ataupun setiap tahun baru. Kita punya azam yang baru. Namun begitu, bulan Mac setiap tahun kepada yang harus melunaskan. Saya pun tersasuk bila bercakap mengenai LHDN ataupun income tax ini, tuan-tuan. Harus melunaskan income tax mereka sepatutnya. Kerana apa juga? Kerana LHDN percaya bahawa masyarakat pada masa ini sudah cakna ataupun sudah faham kenapa pentingnya kita melunaskan LHDN ataupun income tax kita ini untuk pembangunan, pentadbiran urus negara dan boleh dibentangkan di pelanjawan pada setiap tahun. Dan kita juga sedikit sebanyak tajuk pada hari ini lebih kepada kewangan. Jika seperti tadi kita bercakap mengenai skema, kali ini kita bercakap mengenai LHDN pula. Dan kita juga tahu bahawa skema pada akhir ini juga menggunapakai agensi seperti LHDN untuk menjerat para-para mungkin ya penonton yang pernah terkena ataupun daripada skema ini. Dan di studio bersama kita Encik Syahrminan Ahmad, di mana beliau adalah daripada pegawai daripada LHDM Sarawak sendiri, dengan tajuk kita adalah Patuh Cukai Melalui Kesedaran Pendidikan dan Perkhidmatan. Dengan itu kita mengucapkan selamat pagi dan selamat datang Encik. Ya, selamat datang. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada TVS atas jemputan yang sangat bermakna pada pagi ini. Jadi kita mengucapkan sekali lagi terima kasih di atas juga kesempatan yang untuk berkongsi. Saya rasa tajuk ini penting sekali dan kita melihat sekarang ini kesedaran orang-orang kita ataupun masyarakat Malaysia sendiri semakin tinggi pentingnya untuk pembayaran LHDN itu sendiri. Ya, dan kita melihat juga, jika kita melihat di sini, kecekapan perkhidmatan sekaligus memudahkan urusan pembayar cukai menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit apakah khidmat yang mungkin boleh dapati oleh penonton kita daripada LHDM ini sendiri. Okay. Untuk pertama kali, terima kasih atas jemputan daripada pihak TVS atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada pagi 2022 ini. Ya. So apa yang saya boleh kongsikan, LHDM memainkan peranan yang penting untuk memastikan pembangunan dan juga program pemulihan negara itu secara langsung berjalan dengan lancar. Antara strategi yang kita tengah rangkakan dan sedang berjalan sekarang adalah kita go digital, di mana kita memperkenalkan dan juga kita menawarkan pelbagai perkhidmatan yang di peringkat perkhidmatan kita. Kita di bawah inisiatif Go Digital for Future Services sebagai contohnya. Kalau kita lihat juga, ini adalah antara strategi oleh pihak LHDN ya, dalam memastikan bahawa rakyat kita membayar cukai secara konsisten lah. Tapi kalau kita lihat juga ya, menurut kajian ya, setakat Jun 2022 seramai 31,598 pengelak cukai telah dikenal pasti oleh LHDN, di mana jumlah tersebut merangkumi individu dan perniagaan. Jadi ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang tidak mematuhi dan tidak melunaskan tanggungjawab dan kewajiban sebagai warga negara Malaysia dalam mengisytiharkan taksiran cukai masing-masing. Mungkin Cik Syahrminan boleh kongsikan sedikit sebanyak kepada penonton untuk mengkongsikan tentang pemahaman dan kesedaran kenapa perlunya rakyat Malaysia membayar cukai, kepentingannya, kesedaran, mengapa perlunya. Okey, untuk pertama kali kita kena lihat cukai ni sememangnya satu keperluan yang perlu dibayar oleh orang yang sepatutnya membayar cukai demi kelangsungan dan kelestarian pembangunan negara. Sebagai contohnya, LHDNM memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan perkhidmatan lembaga hasil ini sampai terus menerus untuk rakyat, kepada rakyat, daripada rakyat. Tapi mungkin dalam kalangan penonton terasa terbeban dengan membayar cukai itu, Cik Syahrminan. Mungkin boleh kongsikan antara tips kepada mereka bagaimana mereka boleh merancang perbelanjaan mereka supaya mereka tidak merasa terbeban untuk membayar cukai pada setiap tahun. Kalau untuk dari segi pembayar cukai yang rasa terbeban itu, pertama sekali nasihat saya, jangan terburu-buru untuk membayar cukai. Pertama kali yang kita paling penting adalah untuk membuat perancangan cukai. Dan juga kita kena
ada apa nama perasaan untuk ingin tahu dan juga mengambil tahu akan apakah kesan cukai itu kepada pembangunan dalam masyarakat dan juga dalam negara kita. Sebagai contoh, lembaga hasil memainkan peranan yang penting untuk memastikan kemudahan ini digunapakai oleh pihak pembayar cukai, yang mana kita mengambil langkah proaktif untuk memperkenalkan pelbagai apa orang kata tu apa nama perancangan pelaksanaan, di mana tahun ini merupakan tahun untuk melaporkan pendapatan tahun 2022 yang mana kita akan bermula pada 1 Mac 2023. Saya juga akan kongsikan di mana ada 4 perkara penting persediaan ya untuk kita cakna cukai, faham cukai dan mana kita akan bantu sebaik mungkin untuk pembayar cukai tidak rasa terbeban dan juga agar lebih faham akan konsep cukai itu sebenarnya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikongsikan. Saya melihat bahawa apabila saya sendiri pun berada di pejabat Legislatif Sarawak dan mereka banyak membantu kita. Jadi secara tidak langsung ini meringankan beban masyarakat terutama yang tidak celik IT dan di sana ada disediakan komputer untuk untuk orang ramai datang untuk memasukkan data-data mereka untuk tafsiran cukai tersendiri. Mungkin kita ingin tahu sedikit lebih banyak langkah terperinci daripada LHDM sendiri untuk memberi kesedaran kepada orang ramai yang ingin melakukan tafsiran cukai mereka setiap tahun. Apakah langkah-langkah kesedaran yang perlu yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pihak Encik kepada orang kita? Okey. Saya kongsikan lagi sekali apa yang perlu tahu untuk langkah ya macam yang tuan katakan tadi. Langkah untuk kita membayar cukai ini satu, kita mesti kenal pasti siapakah yang layak cukai, yang mana cukai pendapatan itu hanyalah layak kepada orang yang benar-benar layak. Dan jangan lupa untuk tips cukai dekat sini, iaitu pendapatan kita tu ada pelepasan-pelepasan ataupun kita boleh tolakkan cukai yang kita boleh berikan sekiranya layak untuk diberikan kepada pembayar cukai tersebut. Dan juga pembayar cukai ini ada dua kategori dekat sini, iaitu pendapatan penggajian, yang mana individu yang menerima pendapatan, pekerja yang menerima gaji dan layak potongan cukai bulanan, PCB. Jadi saya nak tanya dengan host kita lah, ada bayar cukai dan juga banyak cukai pada masa yang sepatutnya. Ya, terus terang saya memang membayar dalam setiap tahun dan itu harus dilunaskan kerana kita tahu bahawa tanggungjawab untuk membayar cukai ini seperti untuk pembangunan, untuk pentadbiran dan tabir urus negara semestinya, dan mungkin bajet boleh dibentangkan di belanjawan pada setiap tahun dan itu adalah kita punya tanggungjawab masing-masing kiranya. Dan mungkin seperti tadi, mungkin sedikit sebanyak agak berlainan sedikit soalan, di mana sebelum segmen sebelum ini adalah tentang skema, bukan tentang skema, dan kita melihat saya sendiri pun ada pengalaman di mana mereka mengatakan mereka adalah skema, mereka daripada pihak agensi LHDN. Jadi bagaimana, adakah pernah juga bagaimana selalunya mengatasi isu-isu seperti ini? Okey. Untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan skema tu, pihak LHDN sangat menitik beratkan penyelidikan kita ini sampai kepada pembayar cukai yang sepatutnya. Maksudnya kita memandang serius akan perkhidmatan di mana kita mempunyai pelbagai saluran untuk mengatasi perkhidmatan skema ini tidak dapat kata orang tu perkhidmatan skema ini tidak dapat tidak dapat mengganggu urusan perkhidmatan kami. Sebagai contohnya, kami telah memperkenalkan pelbagai kesedaran dan juga pendidikan cukai yang selari dengan AES, iaitu Awareness, Education and Services. Di mana bila kita sentuh golongan pembayar cukai ini, secara langsung ia akan menjadikan pembayar cukai ini cakna cukai. Di mana mereka tidak akan teragak-agak untuk mengatakan tidak kepada maklumat skema seperti yang skema yang selalu buat dengan menghubungi pembayar cukai dan menyatakan bahawa mereka ada cukai tertunggak. Walau bagaimanapun pembayar cukai yang tidak mahu tertipu dengan skema ini boleh mengatakan tidak dengan yakin sekali.
tentang perkhidmatan skema yang telah diberikan. Pembayar cukai itu perlu cakna lah dengan keadaan sekalian dan betul, kesedaran betul. Tentang penipuan dalam talian yang menggunakan pelbagai nama agensi untuk memanipulasi pengguna-pengguna kewangan. Selepas ini banyak lagi yang akan dikongsikan oleh Encik Syaminan tentang pembayar cukai, kepentingan, apakah antara tindakan yang akan dikenakan oleh pihak LHDN kepada golongan yang tidak membayar cukai. Kita akan ketahui semuanya selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Saya maklum kerana tersebut. Kita bayar cukai daripada wang yang kita dapat. Bukan ikut kerjaya. Selagi pendapatan belum layak, tidak perlu bayar cukai. Laman web dia senang nak ingat. mytax.hasil.gov.my. Tak payah keluar rumah. Jangan tanggung. Buat sikit-sikit. Walaupun sedikit sahaja kita membayar cukai, ini tetap menjadi sumbangan kepada negara kita. Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami di Sejahtera Asia. Radha Alexa, nah, kita nak raikan antara komen-komen daripada penonton kita pada pagi ini. Daripada Robert Ganja Robert. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi TVS. Lina Tambak, hello, good morning TVS. Saya sudah dua kali dapat panggilan dari skamer. Tapi saya tidak menjawab. Terima kasih untuk nasihat dan kata kena hati-hati. Thank you, salam sejahtera. Daripada Tun Fatima Adenan, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat arahan si Jem Marito. Tiba-tiba pasal Jem ni. Okay, Randidi Shah Ibrahim, tanya Encik Syaminan Ahmad dan Afif Rahimi mengatakan terbaik Encik Syaminan. Ada peminat Encik Syaminan pagi ni. Mesti pembayar-pembayar cukai kat luar sana pun ada ni. Ada pegawai LHDN ni di Sejahtera Asia pada pagi ni. Mungkin boleh kongsikan kepada semua penonton, kepada mereka di luar sana yang layak untuk membayar cukai tetapi mengambil tindakan untuk tidak membayar cukai ataupun mengelak daripada membayar cukai. Apakah antara tindakan yang akan dikenakan kepada golongan tersebut, Encik Syaminan? Okey. Bagi pendapat saya, kepada pembayar cukai yang bukannya tidak, ya, mungkin saya rasa Sharon kurang memahami, kurang arif tentang cukai itu. Kita mengalu-alukan kedatangan pembayar cukai ataupun orang yang ingin mengetahui tentang cukai ini untuk datang ke pejabat kita di LSDM di mana-mana di seluruh negara. Yang paling penting pada tahun ini kita all out untuk go digital, di mana jika tak dapat reach kita pun kita mengalu-alukan sebarang komen, sebarang aduan, sebarang penambahbaikan mungkin, ya. Kita menyediakan portal untuk pembayar cukai ataupun orang awam menghantar maklumat ataupun menghantam informasi kepada kita melalui portal, iaitu dekat hasil.gov.my, dan terus sahaja klik borang maklum balas, yang mana kita akan terus secara langsung untuk menilai apakah yang hendak di adu, tambah baik. Mungkin kesedaran pembayar cukai itu akan menjadi lebih jelas dan lebih cakna cukai. Sharon. Maksud saya di sini bagi golongan yang mengelak untuk membayar cukai. Untuk golongan yang mengelak pembayar cukai ini, tapi mereka layak membayar tetapi mereka mengelak untuk membayar. Apa tindakan yang akan dikenakan? Okey. Biasanya itu Sharon, untuk pembayar cukai yang mengelak pembayar cukai ini, kita akan jalankan penguatkuasaan undang-undang dan juga berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa lah. Tapi bukan niat kita untuk menghukum, tetapi kita untuk mencari orang yang sepatutnya membayar cukai itu layak untuk membayar cukai, membayar cukai pada kadar cukai yang sepatutnya dalam tempoh yang sepatutnya. Betul. Okey, macam yang saya katakan tadilah, mereka boleh datang terus ke pihak LSDNM untuk berunding. Betul. Apakah kaedah dan juga apakah kata orang tu inisiatif yang boleh diambil untuk mereka kembali agar mereka lebih memahami tanggungjawab mereka untuk
apa nama pembangunan negara kita secara umumnya. Saya sangat setuju sekali kerana pembayaran ataupun melunaskan tafsiran cukai kita itu adalah tanggungjawab bersama penonton, dan saya rasa LHDM sendiri banyak usaha-usaha yang dilakukan dalam memberi kesedaran kepada kita bahawa tanggungjawab kita juga sebenarnya daripada kewangan kita mampu untuk membangun negara kita yang kita cintai ini. Dan semestinya juga ada juga pembayar cukai di luar sana mungkin rasa terbeban apabila memikirkan pada cukai ini, semuanya rasa terbeban apatah lagi dengan kos hidup, sara hidup yang agak menebal dan meningkat pada masa ini. Dan secara tidak langsung mungkin pada tahun ini mungkin cabaran juga kepada pembayar-pembayar cukai untuk melunaskan cukai mereka dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil dan menuju kestabilan ini. Bagaimana tanggapan masyarakat, negatif masyarakat ini yang mungkin Encik boleh kongsikan? Apakah tanggapan Encik kepada sesuatu tanggapan negatif ini yang dilontarkan kepada hari ini? Okey. Bila kita bercakap tentang tanggapan negatif ni, kita lebih melihat kepada stigma. Betul. Dia lebih kepada stigma masyarakat di mana LSDNM memangnya memandang serius tentang stigma ini, yang mana pembayar cukai itu hendaklah melihat dan mengubah pandangan tersebut. Seperti mana dalam konsep cukai, kita ni lebih kepada cukai itu seperti perlu difahami. Dan juga untuk makluman juga, jika kita membayar cukai ini, terdapat pelepasan-pelepasan cukai dan juga tolakan yang mungkin layak diberikan kepada pembayar cukai. Dan secara tidak langsung ataupun langsung, mungkin cukai yang dikenakan itu mungkin menjadi kosong disebabkan tolakan juga pelepasan tadi layak untuk dikurangkan daripada cukai pendapatan yang sepatutnya. Ya, dan juga cukai ini juga Sharon dan juga untuk kita lebih berkongsi rezeki dari segi golongan yang layak dan juga yang layak diberikan bantuan tunai seperti bantuan tunai kerajaan dan juga golongan yang kurang berkemampuan. Dan sekaligus mungkin kita boleh melihat dari segi pembangunan seperti pembangunan jalan raya, hospital, klinik, sekolah dan sebagainya. Kita melihat dekat dia tu. Yang ada lah. Sebelum kita melaburkan tirai kita ya pagi ini, Cik Syaminan, mungkin ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita yang menonton kita pada pagi ini di Sejahtera Asia. Okey. Pesanan saya untuk pembayar-pembayar cukai dan juga golongan yang layak membayar cukai. Pertama kali untuk tips pada tahun 2023 ini, Sharon, ya. Kita jangan terburu-buru pada 1 Mac 2023 tu. Pertama kali bersedialah dengan perkhidmatan cukai yang diberikan oleh LHDM. Failkan borang dan juga datang ke pejabat kami ataupun larai portal kami hasil.gov.my untuk kita sama-sama memahami dan juga cakna dan celik cukai dan sekaligus mendatangkan manfaat agar pembangunan negara tu seiring dengan kejayaan negara. Betul. Ya. Saya setuju sekali dan terima kasih sekali lagi di atas perkongsian yang disampaikan. Sangat bermanfaat kepada kita dan kepada kita di Sejahtera Asia dan penonton kita yang menonton semestinya. Dan jangan lupa 1 Mac setiap tahun penonton bayar cukai. Itu adalah tanggungjawab kita bersama walaupun terbeban. Baik, latihkan diri anda untuk kita memberi ataupun menyalurkan sesuatu kepada pembangunan negara sehinggalah negara kita ini terkenal di mata dunia. Itu yang disampaikan kita oleh juga nak wawarkan kepada semua lesson sebelum melaporkan tirai perkara penting ni tentang topik pertama kita tadi, awas jangan jadi mangsa penipuan kewangan. Pertama sekali tindakan yang anda perlu lakukan ada 3S. Yang pertama, soal, sekat dan sebar. Soal, sekat dan sebar. Dan saya kira setakat ini saja lesson perkongsian kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk bersama kami di Sejahtera Asia pada setiap hari pukul 7.45 hingga pukul 9 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Dan kita juga bersiaran secara langsung melalui Facebook TVS Live dan juga Facebook Sejahtera Asia Live. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Sharon Kezia. Saya Alexander Lian. Hanya di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye.